حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumat kita berada di hunian sementara yang dibikin oleh DTK PA212 Kabupaten Cianjur. Saya bersama Ketua DTK Kabupaten Cianjur, Ang Asep Kun Payakun, bersama Bang Dimas juga. Ini ada penerima huntara dengan Bapak Utis. Utis-utisnya di Kampung Sindang Palai RT 02 03 RW 2. Nah, kita ini alhamdulillah kita bikin 3 huntara di sana, satu ini dengan bangunan yang seperti ini. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan nanti Ustadz Peri, Buya beserta terutama Kiai Haji Abdul Kahar bisa berkunjung dan meresmikan huntara. Silakan dari Pak Ketua. Terima kasih. Saya mau nyutanya dari guru saya, Mama Yus Alatas. Mungkin kami dari persaudaraan alumni Dosa Kabupaten Cianjur mengharapkan kepada para dermawan yang ingin berdonasi, kami menunggu karena banyak yang proposal datang ke kami, masyarakat yang ingin buat huntara, karena mohon maaf dari pemerintahan Kabupaten Cianjur belum terrealisasikan untuk bantuan rumah yang roboh, rumah yang retak belum ada terrealisasikan. Maka dari itu kami, saya selaku ketua personal alumni 212 Kabupaten Cianjur, berharap kepada para dermawan untuk membantu saudara-saudara kami yang masih belum tersentuh oleh bantuan-bantuan dari manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.